Hah? Ih, Bapak. Susah banget nanya ke Ibu. Heran Bapak, kalau, saya bener-bener. Kalau datang ke sini tuh santai aja sih, Pak. Santai aja. Nggak usah gedor-gedor pintu. Saya bukain kok, Pak. Anggap aja rumah sendiri, Pak. Saya enak gitu ya, Bu. Ntar kalau saya kontrakin gimana? Ibu mau saya datang masuk gitu kan? Bu, buka, Bu. Ibu, saya mau kontrakin rumah Ibu ya. Anggap rumah ya, sendiri gitu. Ya, nggak gitu. Udah sini mana utang Pak. Ibu? Nah, itu juga, Pak. Anggap aja utang sendiri, Pak. Ini konsepnya makin aneh nih. Namanya tamu ya, Bu ya, datang. Jangan di situ, Pak, black card, ya, Pak. Ya. Namanya tamu datang. Oh, Ibu ngerekam nih ya. Namanya tamu datang, anggap yang tuan rumah ngomong, anggap aja rumah sendiri, itu enak tuh, bagian dari basa-basi sopan santun. Yeah. Nah, ini nasabah. Saya sebagai rentenir di sini ya, nagih ke nasabah, kok nasabahnya dengan ringan gitu loh mengatakan anggap utang sendiri gitu loh, Bu. Ini pemahaman dari mana, Bu? Ya anggap aja begitulah, Pak. Oke. Ini saya coba olah TKP ya, Bu. Coba ya, Bu ya. Diulang lagi. Iya, saya rada bingung. Waalaikumsalam. Anggap rumah sendiri ya, Bu ya. Anggap rumah sendiri. Mau cari makan dulu, Bu. Oh iya, Bu. Apa, Pak? Duh, kok saya nggak enak ya, Bu, deg-degan ya, Bu ya. Saya mau nagih tapi tiba-tiba deg-degan, Bu. Kenapa, Pak? Saya kayak ngerasa utang sendiri, Bu. Padahal saya mau nagih loh, ya, Bu. Iya, biar Bapak ngerasain apa yang saya rasain kan. Oh, gitu ya, Bu ya. Toleransi dalam berhutang ya, Bu ya. Soprak.